trust yang rusak. Ini menurut pengakuan dari pihak Jene yang kita lihat di dalam media sosial yang viral. Beras yang ditimbun adalah beras yang rusak, jadi beras yang telah basah dalam perjalanan pengambilan dari gudang Bulog itu. Kemudian mereka menganggap beras itu sudah menjadi milik JNE karena JNE telah mengganti kepada pihak pemerintah. Dan ini juga, keterangan ini belum didukung dengan dokumen. Sedangkan dari pihak Kementerian Sosial yang kita periksa hari ini, yaitu Dokteranda Mira Riyati, jabatannya Direktur PSKBS Kementerian Sosial RI, menurut keterangan yang bersangkutan bahwa tidak mengetahui terkait kerjasama Bulog dengan vendor yaitu PT DNR apalagi dengan JNE. Medcom.id, a part of Media Group Network.